Nampaknya saya pengumut pengundi-pengundi di kawasan Dun Sungai Burung menampakkan ya komitmen lah yang akan diberikan insyaAllah kepada Barisan Nasional. Kata-kata saya pergi kan, pertama sekali mereka telah mengenali siapa calon-calonnya, orang lama dua-duanya di Dun Sungai Burung dan Parlimen Tanjung Karang, semuanya ada orang Barisan Nasional yang lama, mereka dah kenal. Boleh katakan kita pun dah mesra. Saya kalau jumpa dia, mereka ni kan, biasanya lah kita bersalam-salam dan peluk-peluk lah. Pasal kita dah mesra, kita dah kenal lama kan. Kita tahu sebagainya, kita dah jumpa banyak kali. Jadi nampaknya mereka gembira lah melihat bahawa calon-calon yang lama ni kekal untuk apa ni bertanding dalam pilihan raya kali ini. Dan insyaAllah saya yakin dan percaya dengan semangat yang ada, dan itu dengan apa yang telah Kerajaan Barisan Nasional berikan ya kepada rakyat di negara ini, dan khususnya hadiah istimewa pada rakyat di dalam Dun Sungai Burung Parlimen Tanjung Karang ini, kita akan mendapat sokongan daripada mereka. Saya yakin percaya ya, mereka akan tetap mengundi Barisan Nasional sebagaimana mereka mengundi Barisan Nasional pada pilihan raya yang lepas-lepas. Jadi saya yakin dan percaya kalau keadaan pengundian ataupun sokongan dari mereka adalah seperti yang mereka berikan pada pilihan raya yang lepas, saya akan percaya kita akan menang dalam pilihan raya pada kali ini, bukan saja di Dun Sungai Burung, malahan dalam Parlimen Tanjung Karang. Alhamdulillah, jentera ini mereka memang telah siap siaga. Ini kerana kita menjangkakan sebenarnya ya, pilihan raya ini lebih awal. Jadi 2 tahun yang lalu kita telah mengadakan persiapan-persiapan ini, latihan-latihan ya kepada beberapa peringkat sayap-sayap dan jentera-jentera ini telah pun dibuat. Sebenarnya mereka ini memang dah lama nak menunggu bila lagi loceng nak dibunyikan, bila gendang ini nak dipalu. Dan alhamdulillah hari ini bila gendang dipalu, maknanya mereka dah mempunyai persiapan-persiapan yang ready, macam kita push button and go, touch and go. Jadi itu yang kita nampak, mereka agak kadang-kadang macam apa orang kata, keadaan as usual. Tetapi dalam pada itu pun saya mengingatkan bahawa jentera-jentera kita kena bekerja juga keras ya, turun menemui pengundi-pengundi ya, supaya mengingatkan pengundi kita merayu dan mohon ya sokongan mereka, walaupun kita tahu ya sebagian besar dari mereka telah pun orang kata menyatakan sokongan mereka kepada kita. InsyaAllah saya yakin dengan adanya jentera-jentera yang telah siap sedia sekarang ini, mereka akan melaksanakan tugas baik sehingga waktu pilihan raya nanti.